Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Kalau abang lihat ini diamond apa? Kalau ini 10M lebih. Oh my god. Yo tim, selamat datang lagi di channel Anta Halinda, channel terkece, super terkeren, terkece di Indonesia, bro. Oke, hari ini hari yang spesial guys. Spesial mulu bang. Oke, selamat datang lagi di channel Anta Halinda. Jadi ini mungkin teman-teman semua tahu ini apa, Diamond Play Button. Semua mungkin udah tahu ya kan, Diamond Play Button. Tada, tada. Ya Allah bang. Mau ngapain gue sama Diamond ini? Pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Join Momo di keluarga A Team tersolid di dunia. Kami tidak sedarah, tapi kami lebih dari saudara, bro. Ya, Diamond ini ternyata banyak yang seru challenge ke gua. Bang, Diamondnya emang bisa dijual? Bang, kenapa sih orang suka ngeprank Diamond? Bang, kenapa sih orang pada ngejar-ngejar Diamond? Ini KW apa asli sih? Jadi hari ini gua akan bikin eksperimen atas keingintahuan atau kekepoan para teman-teman semua. Kalau gua jual Diamond ini bakal laku berapa ya kan? Apa ini asli Diamond? Apa enggak? Gue sendiri juga penasaran. Katanya sih asli. Tapi biasanya diamond-diamond kayak gini tuh kan susah kalau dihargai. Karena ini kan bentuknya kayak piagam atau award. Misalnya orang ikut SEA Games atau ikut Asian Games dapat medali emas, medali perak, belum tentu bisa dijual gitu. Karena dia bukan emas yang bisa diperjualbelikan atau diamond yang bisa diperjualbelikan. Cuman gue pengen tahu nih harganya berapa. Kalau misalnya dapat harganya bagus, bisa jadi nih duitnya bantu-bantu juga bikin masjid aku yang lagi proses, ataupun buat aku duitnya buat sedekah ke orang lain. Asyik. Pasti episode kali ini bakal seru banget, so ikutin terus. Kita akan coba menjual diamond ini. Kita akan tanya ke toko-toko diamond, berlian, dan emas kira-kira laku berapa. Oke guys, kita lagi otw pasar nih untuk melihat ke toko emas yang terdekat dari rumah. Itu ada di pasar Bayoran ya. Nah, biasanya gue sekarang kalau lagi macet-macet gini, gue tuh seneng liatin TikTok guys. TikTok ini udah beda daripada dulu gitu loh. Dulu kan TikTok tuh orang taunya cuman yang main musik, bla bla bla. Sekarang tuh lucu-lucu gitu loh, lihat ya guys. Ini salah satunya, lihat. Sekolah main aja masuk. Soalnya tadi saya izinnya nenek meninggal. Ada sketsa-sketsa gini guys yang bikin lucu, lihat. Ini lagi nih. Harimau mengau? Bukan, harimau pagi. Di lucu loh. Garing-garing gitu ya. Antar bapak no, ke rumah sakit depan. Lah itu bukan di rumah sakit buat hewan mak. Gak apa-apa, bapak lu punya darah tinggi. Bapak lu ya kayak gitu guys lucunya ya. Makanya gue juga suka kalau TikTok isinya sekarang banyak lawak-lawakan gitu loh. Menghilangkan kejenuhan di mobil, pas lokasi syuting, pas lagi kerja gitu loh. Oke sekarang TikTok guys. Gue sempat bikin juga loh. Nanti gue liatin ya videonya. Bang, aku mau tanya nih bang. Apa? Aku pernah tahu ini apa gak? Gak tau, ini tuh namanya Diamond Play Button YouTube bang. Kalau abang bisa ngecek gak ini tuh diamond asli apa enggak? Kalau begini sih nggak ada alatnya gitu ya, tapi sih nggak ada alatnya gitu. Oh nggak ada alat, oke guys. Susah ya bedainnya ya. Iya, kalau biasa batu, tukang batu biasa juga nggak ngerti dia. Tukang batu biasa juga nggak ngerti. Harus benar-benar yang profesional. Jadi kita harus cari tukang yang benar-benar ahli gitu. Oke, benar-benar ahli. Tipenya tidak beda gitu. Jadi berarti masnya nih bijak juga. Thank you mas, yang boleh ditanya. Hai. Aku mau tanya dong, kalau ini pernah tahu nggak ini apa? Nggak tahu apaan itu. Iya. Coba-coba lihat dulu. Tapi pernah tahu nggak ini apa, kakak? Kakak apa? Itu Pak Erick ini. Bos kokohnya nih, Kokoh pernah tahu nggak ini apa kok? Aku lupa tahu dong. YouTube Play Button deh. YouTube Play Button, oh benar kalau Mas saya tahu. Kalau Mas bisa ngecek nggak ini tuh diamond asli apa enggak? Emang bisa ngecek nggak ini diamond apa? Ya. Soalnya banyak di konten YouTube aku yang nanya, bang diamond play button itu diamondnya apa sih? Jadi aku nanya ke toko-toko emas. Oh gitu. Cuman aku sekarang nanya dulu yang dari yang pasar-pasar terdekat nih. Oke. Sama kalau abang lihat ini diamond apa? Kalau ini bisa jadi kaca, bisa jadi zircon. Tapi diamond? Bisa jadi imitasi diamond. Oh, bisa jadi imitasi diamond. Iya. Oh, jadi kemungkinannya banyak ya? Banyak, banyak. Tapi kalau abang nggak bisa ngecek nih diamond asli apa? Kita coba pakai diamond tester gitu. Coba. Wih, gokil nih abangnya nih.
Wih, gila, gede banget. Ini Ratu Inggris, men. Oh, kok segede ini? Terus abangnya ini yang punya Ratu Inggris karena saking gedenya minimal, diamond. Minimal. Karena kalau dia diamond mahal banget berarti ya. Kalau ini diamond asli harganya berapa? 10 lebih. 10M lebih. Oh my god. Kalau full diamond ya. Kalau diamond misalnya kayak Swarovski gitu. Murah. Murah-murahnya hampir enggak ada harganya lah kalau misalkan harga belinya ada harga jualnya. Jadi kalau ini diamondnya Swarovski, harga belinya ada harga jualnya. Kan ada yang zircon, Masonite, diamond, Swarovski. Kalau yang di mall yang kita lihat itu Swarovski. Swarovski. Ya. Merek Swarovski. Merek Swarovski. Ya. Di sininya biasanya dia ada grafir Swarovski. Oh, seperti apapun itu barang. Kita lihat toko abang ini sekeren apa nih ya. Bisa ngecek loh. Tadi banyak kan toko emas nggak bisa. Nggak bisa ngecek. Nggak ada yang bisa ngecek. Jadi, ini toko emasnya gokil nih di Bayoran guys. Kalau yang mau datang nih. Promo ini dari zaman Belanda guys. Samudra guys. Iya. Nih diamond tester harusnya kalau dia diamond dia bakal. Oke, coba liatin ya guys. Ini diamond tester. Kalau dia diamond dia akan. Dia akan menuju arah kanan, coba ya. Dan ternyata nggak naik sama sekali, berarti ini bukan diamond. Oh, itu. Oh. Ini layarnya guys, lihat ya. Dia nggak naik. Kalau diamond ininya naik. Naik dan dia bunyi. Kalau Swarovski? Swarovski nggak. Swarovski nggak. Masonite naik. Jadi harus diamond Masonite yang naik. Berarti diamond dan Masonite. Ada diamond dua jenis. Diamond dan Masonite. Diamond itu berlian. Kalau Masonite itu bukan berlian. Bukan berlian. Bukan. Kalau Swarovski? Swarovski itu bukan berlian. Bukan berlian. Bukan. Berarti kemungkinannya ini mungkin Swarovski ya? Bukan. Bukan juga. Kalau menurut saya ini kaca. Ini kaca. Kaca. Kita bisa bikin dari kaca, bisa bikin dari plastik, bisa bikin dari akrilik. Banyak bahan yang kita bisa bikin kayak gini. Jadi ini masih tanda tanya ya. Tapi kita bisa langsung tahu nggak sih? Kalau menurut abang ini selain kaca apa menurut saya? Akrilik mungkin. Akrilik. Ya. Plastik mungkin. Kalau biar kita tahu, kita banting. Ya. Iya. Kita banting. Pecahannya kita tes. Mungkin orang menghargai ini bukan karena dia diamondnya, Bang. Ya. Karena kalau mau mencapai ini harus melewati 10 juta subscriber. Oh. 10 juta subscriber. Jadi dia kalau 100 ribu dia dapat silver play button. Kalau 1 juta subscriber dapat gold play button. Dan di Asia Tenggara cuma ada 5. Cuma lu yang punya. Kalau cowok di Indonesia yang punya cuma aku sendiri. Sombong amat. Cuma aku pengen tahunya tadi kita membuat eksperimen. Apakah itu diamond atau bukan? Apakah ini diamond atau bukan? Dan kalau diamond juga, diamond apa? Ataupun kalau misalnya ini diamond KW, KW-nya apa? Jadi jawabannya, kemungkinan kalau menurut abang, kaca. Kaca, plastik, akrilik. Kaca, plastik, akrilik. Kalau lihat dari kepadatannya sih kayak kaca sih. Kaca ya? Contoh aja ya, sampel nih. Kalau misalkan kemarin yang kita bikin. Ini diamond asli. Bukan, ini sirkon. Ini sirkon. Kalau yang kita bikin segede gini, satu butir, Euro punya, itu belum sertifikasi, masih satu butir doang, segede gini, 50 juta kita custom. Ini 50 juta ya? Ini enggak, ini sirkon biasa. Ada enggak yang abang yang punya barang yang bisa dipakai alat deteksi tadi hidup? Kalau bahan mentahnya saya ada. Yang masih berlian butiran nih. Ada di sini? Ada. Cuma enggak segede gitu, kalau segede tapi gitu. Tapi boleh dilihat bagaimana nanti dia bunyi. Oh, mau lihat testerannya dia iya, nyala iya. Atau enggak bisa. Segini nih. Iya guys, sampelnya. Ini sampel diamond asli. Ini, cuma ini makanya. Euro, ini Euro punya. Segini kita jual 3 juta. Ini segini 3 juta. Belum sertifikasi. Kalau udah sertifikasi harga oh, naik sampai 5 juta. Coba dicek. Oh, langsung naik tuh guys. Berarti kita tahu itu diamondnya asli. Kedua, kita lihat dia punya cuttingannya. Round nggak dia? Ada yang round, ada yang square. Itu beda harga. Round lebih mahal. Karena susah. Square nggak terlalu mahal. Itu yang urusan pertamanya. Yang keduanya dia punya colorationnya. Colornya mesti clear. Oh. Mesti clear. Ada yang yellow. Yellow itu lebih murah. Ini Europe. Tuh, pelajaran guys. Mantap. Thank you ya bang udah mau ditanya-tanya. Sip. Alright guys, ini gue udah sampai salah satu toko diamond di Pondok Indah Mall. Ini kita coba yang di mall ya. Gue bawa guys, biar adil. Yang middle low-nya ambil, middle up-nya ambil. Takutnya ntar kalau di pasar orang bilang, oh itu mungkin orangnya nggak ngerti ya. Halo. Apa kabar? Sehat? Sehat. Jadi gini bang, abang pernah tahu ini nggak? Apa tuh? Diamond belum play button YouTube. Belum tahu. Saya pernah lihat nggak sebelumnya? Belum pernah. Kalau di Indonesia yang cowok punyanya cuma satu. Siapa? Saya yang punya satu. Iya.
Cuman ini kan sebenarnya perhargaan bang. Saya banyak orang yang nanya, ini tuh sebenarnya diamond pelibatan asli apa enggak? Oke. Okay. Jadi aku pengen abang punya nggak diamond detector yang okay. Coba ini. Kalau menurut aku ini dia bukan diamond asli, tapi lebih ke hanya sekedar work sebenarnya kan? Okay. Iya nggak sih? Kalau menurut berbentuk kayak berlian gitulah ya? Berbentuk. Coba abang cek. Coba. Ya. Ini diamond detector nih. Ini diamond detector. Jadi kalau misalkan kita, misalnya kalau diamond asli, yang besar nih ya kita ambil yang besar. Nah kayak ini. Ini contoh asli nih ya. Full diamond. Full diamond. Ya bisa guys, bisa lihat ya. Oke. Okay. Mau coba yang ini? Coba yang ini. Ya, ini ya. Berarti lihat sini. Iya. Gak ada ya? Gak naik. ya, gak. Kalau menurut abang ini bahannya apa? Kalau ini sih kurang tahu juga sih. Jadi dia memang berbentuk kayak berlian aja sih. Kilaunya, cuman kalau kilau kan beda juga kan. Beda ya, kilau. Apa ini Swarovski atau apa? Mungkin Swarovski lebih ke merek sih bang. Ke merek kan? Kalau kayak gitu. Jadi kalau abang ini gak tahu nih bahannya kira-kira? Oh enggak, kurang tahu juga. Kurang tahu. Yang pasti dia bukan real diamond. Bukan real diamond. Cuman kalau mungkin ini misalnya lapisan diamond mungkin gak? Lapisan diamond kayaknya sih enggak juga. Enggak juga. Kalau Swarovski itu merek? Merek, cuman dia pun juga bukan berlian bang. Jadi dia kalau Swarovski itu bukan diamond guys. Tampak seperti berlian. Tapi harganya kok juga cukup ada harganya ya kalau Swarovski? Karena ada purna jualnya juga sih kalau di mereka sih gitu. Oh. Tapi kalau di sini abang full semua kita real diamond. Ini harganya berapa? Kalau misalnya ini real diamond? Harganya tinggi banget. Kalau yang kecil aja kayak gini aja tuh dia 170-an bisa. Kalau yang 1 karat ini 0,9 juta. Ini 0,9. Kalau 1 karat kira-kira di 170 juta. Kalau cincin kalau yang ini di 120 lah, 130. Iya, sini aja 120 juta. Segini loh. Jadi kalau segini bayangin bisa berapa miliar kalau asli ya. Kalau ini asli diamond 10M ada kali. Lebih. Waduh, lebih dari 10M guys kalau ini asli. Gokil, berarti mas ini baik udah mau ngasih tahu kita tentang penasarannya netizen sama diamond play button. Thank you mas. Juga, siap. Baru tahu juga. Siap. Tapi baru pertama kali lihat juga. Baru lihat. Belum pernah lihat di sosial media di online. Makasih kak. Makasih ya. Rekan baru juga. Thank you. Berlian. Yuk. Mereka dengan juta-juta subscribe. Alright guys, gua habis kelar jualan diamond. Sekarang gua udah nyampe di studio. Tapi akhirnya setelah dipikir-pikir, ini bukan diamond buat jualan guys. Ini ternyata emang diamond yang lebih ke buat penghargaan gitu loh. Bukan diamond yang bisa dijual gitu loh. Ya gimana ya, walau bagaimanapun yang membuat ini mahal adalah bukan dari materialnya guys, tapi dari kalau mau dapat ini harus 10 juta subs. Dan kamu harus pengorbanannya banyak. Channel ini berumur 5 tahun dan sudah mengupload video hampir setiap hari selama 2 tahun terakhir guys. Asyap. Ngomong-ngomong soal asyap nih guys, gue ada challenge di aplikasi TikTok. Namanya #TikTok18. Gue mau ngajak kalian untuk bikin kalimat-kalimat sarkasme guys. Contohnya ya, bukan sarkasme yang gimana-gimana. Contohnya, gue yang makan lu yang kenyang, asyap. Dan belakangnya harus ada asyapnya. Nah, nanti yang terbaik-terbaik gua akan ngasih hadiah spesial buat teman-teman semua yang bikinnya keren-keren. Oke? Spesial banget nih guys. Nah, cek juga nih 3 video hasil bikinan gua nih. Yang penasaran langsung buka aja aplikasi TikTok dan ikuti challenge-nya. Linknya ada di bawah ini guys. Thank you guys for watching this video. I'm Atta Halilintar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Peace. Money on my mind and I act like machine gun. I got that good on my ammo like a ray gun. Baby believe that I got this kicking, hustling every time everybody hating. I pray to God to wish you all well. Still hating on me, oh man, what the hell? I got things set it up, I don't have time to.